Baik mas broku semuanya, akhirnya di bagan Japroy masih kebagian nih teman-teman, masih ada bisa keangkat juga. Kita pakai keren keren banget mas bro, gede banget ini. Berapa jengkal ini? Mantap kan mas bro? Oke mas bro, kita coba rapikan ya. Hati-hati ya teman-teman. Jika dapat sembilang seperti ini, lumayan. Ini ada serepnya nih teman tadi yang dapat dari itu nih, jadul. Mendingan kita potong aja ya, kita nggak mau ambil resiko karena memang cara ini sembilang teman-teman, kita bikin lingkaran dulu sebentar seperti ini. Sepertinya kuat ya, akan sangat kuat sekali. Ini adegan berbahaya nih teman-teman. Aduh, lumayan. Mendingan kita injek aja dulu ya. Kita masukkan ke mulutnya sampai. Harus hati-hati mas bro. Sudah seperti ini, ambil sebelah sini juga, terus kita gabungin jadi satu mas. Nah, sudah, ini udah cukup kuat, cukup mantap. Untuk ininya lagi kita potong aja. Kita potong saja. Taruh di sini, mantap kan teman-teman? Kita rapikan yang satu. Keren keren. Langsung eksekusi mas bro. Senannya Pak Mante yang lagi keliangan darah tinggi ini. Sobat stop. Kepala-kepalanya aja ada banyak dagingnya. Baskom mas bro, ini untuk obat darah tinggi kolesterol, dia banyak fosfornya, omega 3 nya, dan mudah-mudahan bisa mengurangi kelingan mas bro. Dan sudah sampai rumah, kita tinggal eksekusi yang masak, eksekusi masakannya, bukan eksekusi yang masak. Yang matang dia eksekusi. Udah matang semua ya? Udah matang. Dan ini penampakannya mas bro, penampakan ikan sembilang dimasak apa ini yang? Asam manis. Dimasak asam manis. Cabenya. Ini bagian badannya nih mas bro. Jadi walah mantap, mantap, mantap. Ini untuk obat ya mas bro, obat kolesterol, obat untuk darah tinggi. Mantap. Cabenya juga. Kita tes mas bro, kita tes. Keren. Bismillahirrahmanirrahim.
niat insun, ngobatin kolesterol sama darah tinggi. Bismillah. Gurih mas bro, dimasak asam manis. Mantap mas bro, dagingnya lumayan banyak, sampai di kepala juga bisa, kayak kepala kakap. Dagingnya lumayan banyak di kepala juga mas bro. Demikian tadi perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini mas bro. Dari kita dapat sembilang, terus cara mengikatnya bagaimana, khasiat manfaat ikan sembilang itu, dan dimasak apa enaknya. Oke mas bro, sampai jumpa. Terus ikuti terus channelnya Meliver Tipis ya. Kita jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita lanjut makan mas bro. Keren.